Kemudian kamu ambil siklus yang terpanjang. Contohnya adalah 35. 35 kamu kurangi 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya DP Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini mungkin masih berhubungan dengan video saya sebelumnya mengenai program hamil atau promil. Di video sebelumnya saya pernah upload mengenai beberapa jenis makanan yang bisa dikonsumsi bagi pasangan yang lagi dalam proses hamil. Dan di video ini kamu juga harus tahu bagaimana cara menghitung masa subur sehingga dapat mempercepat terjadinya kehamilan. Sebenarnya apa sih manfaat mengetahui kapan waktu masa subur seorang wanita? Ini khusus bagi pasangan yang tidak ingin menunda kehamilan dan pengen cepat punya anak. Nah, ketika kamu mengetahui kapan terjadinya masa subur, maka pasangan bisa melakukan hubungan intim saat usia subur atau saat terjadinya ovulasi, agar sel telur yang sudah dilepaskan oleh ovarium bisa dibuahi oleh sel sperma, sehingga akan terjadi pembuahan dan akan terjadi kehamilan. Kemudian sebagai alat kontrasepsi alami, ini khusus bagi pasangan yang pengen menunda kehamilan namun tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi lain seperti suntik, pil KB, yang tentu saja memiliki efek samping. Dengan kamu mengetahui kapan masa subur, maka bagi pasangan yang tidak atau pengen menunda kehamilan, maka tidak disarankan untuk melakukan hubungan selama masa subur tersebut. Namun ini khusus bagi pasangan yang halal ya. Tidak dibenarkan digunakan bagi pasangan yang tidak halal. Dosa besar, tanggung sendiri. Dan video ini khusus bagi yang sudah memiliki pasangan halal, jadi sudah terikat pernikahan. Kemudian bagi pasangan yang sudah lama tidak memiliki anak padahal sudah lama menikah, dan pasangan ini selalu rutin melakukan hubungan suami istri tanpa alat kontrasepsi namun tidak kunjung hamil. Nah, ini mungkin terjadi karena hubungan suami istri yang dilakukan tidak saat masa subur si istri. Kalau bagian suami malah tidak berpengaruh sama sekali. Yang mempengaruhi masa atau waktu pembuahan adalah sel telur. Saat tidak masa subur, maka ovarium tidak akan mengeluarkan sel telur. Sehingga saat sperma masuk, maka tidak akan ada yang dibuahi. Soalnya sel telur masih ada di dalam ovarium, belum dilepaskan oleh ovarium. Nah, sederhananya adalah seperti itu. Namun jika sudah melakukan hubungan suami istri saat masa subur namun tidak kunjung hamil, ada baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan. Beberapa video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa faktor atau penyebab terjadinya infertilitas atau kemandulan pada pasangan suami istri dalam jangka waktu 1 tahun pernikahan. Silakan teman tonton di video-video tersebut. Lalu bagaimana sih cara menghitung masa subur tersebut? Masa subur itu sendiri merupakan bagian dari siklus haid. Jadi teman-teman harus tahu terlebih dahulu siklus haidnya. Karena setiap wanita ini berbeda-beda siklus haidnya. Ada yang siklus haidnya 28 hari, ada yang 21 hari, dan bahkan ada yang 35 hari. Untuk menghitung siklus haidnya, kamu harus hitung dari mulai hari pertama haid saat ini ke hari pertama haid yang akan datang. Sel telur itu sendiri hanya dapat bertahan selama 24 jam setelah dikeluarkan oleh ovarium. Jadi bila ingin hamil, sel telur harus dibuahi oleh sel sperma dalam waktu 12 sampai 24 jam setelah terjadinya ovulasi. Untuk mengetahui kapan masa subur seorang wanita, kamu harus tahu dulu siklus haid itu 21, 28, atau 35. Sekarang saya akan kasih contohnya.
Contohnya seperti ini, kamu harus hitung dulu siklus haidnya. Umpamanya kamu haid bulan kemarin itu tanggal 1. Dan haid saat ini adalah tanggal 29. Sekarang untuk menentukan apakah siklus haid kamu 21, 28, atau 35, kamu tinggal hitung mulai dari tanggal 1 sampai 1 hari sebelum haid saat ini. Ini tanggal 1 merupakan haid bulan kemarin. Berarti kamu hitung sampai 1 hari sebelum haid saat ini. Kamu hitung dari tanggal 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Berarti siklus haid kamu adalah 28 hari. Biasanya masa subur wanita itu terjadi sekitar 12 sampai 16 hari sebelum masa haid berikutnya. Namun hal ini berlaku untuk siklus 28 hari. Sekarang kita akan menghitung masa subur menggunakan kalender. Kamu bisa menghitung sendiri di rumah. Contohnya, kamu haid sekarang adalah tanggal 1. Kalau siklus 28 hari, berarti haid selanjutnya adalah tanggal 29. Dari tanggal 29 tersebut, hitung dari hari pertamanya, tanggal 28. Di sini. Jadi 12 sampai 16 hari dari tanggal 28 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 17, 13, 14, 15, 16. Berarti sini. Berarti 12 sampai 16 hari dari tanggal 28 adalah tanggal 13, 14, 15, 16, dan 17. Jika kamu siklusnya 28 hari, kamu bisa mencoba untuk melakukan hubungan suami istri dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17. Karena pada saat ini lagi masa subur dan berkemungkinan besar kesempatan untuk hamil lebih tinggi. Lantas bagaimana dengan siklus haid yang tidak 28 hari atau yang tidak teratur? Yang terpenting dari mengukur masa subur adalah kamu harus tahu terlebih dahulu berapa lama siklus haid kamu tersebut. Kamu bisa mencatatnya sekitar 6-8 bulan. Sekarang saya akan kasih contohnya setelah dicatat siklus haid selama 6 bulan. Jadi contohnya seperti ini. Setelah kamu catat siklus haid selama 6 bulan, didapatkan Januari 35, Februari 26, Maret 30, April 28, Mei 29, dan Juni 34. Sekarang kamu ambil siklus yang terpendek terlebih dahulu, yaitu 26. 26 dikurangi 18, hasilnya adalah 8. Kemudian kamu ambil siklus yang terpanjang, contohnya adalah 35. 35 kamu kurangi 11, hasilnya 24. Jadi rumusnya siklus pendek dikurangi 18 dan siklus panjang dikurangi 11. Dan dari hasilnya kita akan dapatkan adalah 8 dan juga 24. Jadi jika saat ini kamu haid tanggal 1 ini, maka hitungan masa suburnya dari tanggal 8 sampai tanggal 24 dari hari pertama haid. Berarti dari tanggal 8 sampai tanggal 24 ini merupakan tanggal masa subur seorang wanita tersebut. Kamu bisa berhubungan intim dengan suami pada tanggal tersebut karena kemungkinan besar pada tanggal tersebut seorang wanita lagi masa subur atau masa ovulasi. Bagaimana? Apakah kamu kira-kira bisa menghitung masa subur dengan menggunakan kalender? Sebenarnya ada yang lebih gampang, teman-teman semua. Sekarang itu sudah ada alat yang dijual di apotek untuk menentukan apakah saat itu seorang wanita sedang masa subur atau tidak.
Jadi kamu bisa beli di apotek dan tes, dan tesnya itu sama dengan kita tes kehamilan. Jadi lebih gampang penggunaannya. Namun tentu saja memerlukan biaya untuk membeli alat tes tersebut. Selain dari perhitungan tanggal masa subur, ada beberapa gejala kalau seorang wanita ini memasuki masa subur. Di antaranya adalah terjadinya peningkatan suhu basal tubuh. Suhu basal tubuh ini merupakan suhu basal saat kamu bangun tidur di pagi hari sebelum melakukan aktivitas. Kamu bisa menonton video saya mengenai suhu basal tubuh ini. Jadi ukurlah suhu kamu saat bangun tidur di pagi hari. Kemudian bisa dilihat dari warna dan juga konsentrasi dari lendir serviks. Kamu bisa melihat keluarnya cairan vagina atau keputihan yang berwarna bening, encer, dan kenyal seperti putih telur. Lalu bisa terjadinya kram ringan di daerah perut bagian bawah, dapat disertai dengan perut kembung. Dan saat memasuki masa subur, ini biasanya gairah seksual menjadi lebih tinggi, sehingga kamu merasa lebih tertarik untuk berhubungan intim dengan pasangan. Selain itu, payudara menjadi lebih sensitif dari biasanya. Nah, semua cara bisa dilakukan untuk menentukan masa subur agar yang pengen punya anak cepat hamil dan yang ingin menerapkan KB alami juga bisa. Manusia tentu saja hanya bisa berusaha dan yang menentukan tetap Yang Maha Kuasa. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan di-subscribe. Jika menurut kamu bermanfaat, silakan kamu share ke media sosial kamu. Jangan lupa tonton video saya yang lain. Stay healthy.